Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Hari ini kita berkesempatan untuk melihat suasana dari suatu pasar yang terletak di Desa Waroyoso, Kecamatan Kituruh, Kabupaten Purworejo. Di sini letak dari Pasar Waroyoso ini kurang lebih adalah sebelah tenggara, kurang lebih sekitar 6 km dari pusat ibu kota kecamatan, atau kurang lebih 28 km dari pusat ibu kota Kabupaten Purworejo menuju ke arah barat laut ya. Di sini terlihat sebelah selatan dari pasar ini banyak terdapat ini ya, apa namanya, orang-orang yang berjualan macam-macam ya. Ini terlihat ini orang jualan seperti bubur, itu adalah gabus. Kemudian ini adalah yaitu makanan cepat saji, dan itu jangan lupa adalah SPBU mini, dan ini bakul pelem. Terletak juga itu ada SD Wonoyoso. Ini bakul berambang bawang ya. Oke. Jadi untuk lebih lanjut ini, kalau pasar Wonoyoso ini senternya yang dulu zaman saya masih kecil. Jadi dulu saya waktu kecil sering diajak orang tua saya, karena kan sering tiap minggu itu main ke tempat kebetulan rumahnya si buah saya. Jadi diajak saudara sama anak ya, Pak D, Budi, main ke mana, ke Pasar Wonoyoso. Pasar Wonoyoso ini sendiri ini merupakan pasar yang tidak bukanya itu tidak lama, alias kurang lebih jam 6 sampai jam mungkin tengah 8. Jadi kalau kita terlambat sedikit, nanti melebihi jam itu ya sudah pada bubar. Jadi nanti teman-teman yang mau mencoba ke pasar Wonoyoso ini ya tepat waktu ya, supaya tidak kita kehabisan stok-stok barang-barang idaman kita. Oke, ini adalah orang jualan itu apa namanya, ayam potong. Kemudian ini cenil. Kebetulan saya ini di sini mau beli cenil. Jadi saya banyak nyoting ini ibu-ibu penjual cenil. Terlihat itu cenilnya. Oke, nanti kita akan coba lagi. Di sini orang jualan ini apa namanya, aksesoris. Ini ibu-ibu. Kemudian itu orang jualan ini apa namanya, getuk bubur juga itu. Di sini ini orang jualan ikan laut, itu apa namanya, bandeng, itu pasarannya. Ini jadi pasar ini sangat luar biasa bagi saya, kenangannya tiada tara, karena mengingatkan saya akan masa kecil aku. Oke, di sini nah ini ada orang jualan sayur, kemudian jualan itu kacang. Nah itu kacang, dan juga itu jualan tahu ya. Berikutnya ini orang, wah rubung ini rame ya, rubung jualan ini getuk ini ya, getuk. Kemudian ada apa itu namanya, serobol ya. Oh ini orang bapak-bapak jualan sayur. Nah ini saya akan melihat ini orang jualan layah ya, sebelah barat. Ini orang jualan aneka kebutuhan pokok. Oke, kita kembali lagi di sini akan melihat orang nih lagi marut. Ini karena ini fotonya nanti buat ini campuran cenilnya, kemudian totol. Cenil ini terbuat dari apa namanya, seperti ketan, nanti diolah di tepung, kemudian dikasih dalamnya dikasih itu gula jawa, itu dibuat ada seperti klepon, seperti ada yang merah-merah itu yang agak sedikit lunyu ya, licin. Saya apa namanya nyebut-nyebut itu yang merah-merah lah, ada yang hitam, nanti hitamnya dibuat dari itu apa namanya ya,
obong-obongan Oman atau mungkin bakar-bakar Oman. Dan ini dia juga jual bubur sumsum. Oke teman-teman, kiranya yang bisa kita sampaikan untuk ini konten kita kali ini adalah ini, kita jalan-jalan ke Pasar Wonoyoso. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah kesini, silahkan untuk mencoba kita apa namanya sisi lain dari pasar-pasar yang ada di Kabupaten Purworejo. Oke, jadi di sini asik kita menikmati pasar, tidak bosan seperti pasar-pasar itu terus, jadi lebih bervariasi. Sekian dari kita, banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Federsi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ciao.